السلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. Situ deh. Jadi kita sambung lagi muzakarah kita Kimia Is-Sa'adah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Pada kata dianya, dan telah bersebedalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengenalah ia barang siapa akan dirinya, maka sesungguhnya telah mengenalah ia barang siapa akan Tuhannya. Baik. Jadi Imam Ghazali kata qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira-kiranya bukan sabda Nabi ni, nah. Tu. Ini orang panggil al-athar al-mansub ila Yahya bin Muaz ar-Razi. Nah, perkataan ini dinisbahkan kepada Yahya bin Muaz ar-Razi. Kalau ada satu hadisnya yang maknanya lebih kurang, iaitu hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Mawardi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'rafan nasu bi rabbih ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siapakah sekena-kena manusia dengan Tuhannya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Man a'rafa bi nafsihi." Nah, mereka yang terlebih mengenali dengan dirinya. Itu. Jadi ini bukanlah hadis Nabi. Tetapi adakah kalau bukan hadis Nabi tu kita buang tahu saja dah? Tidak gitu. Nah, karena Nabi kata al-hikmatu dhalatul mu'minin. Perkataan yang bijaksana tu ialah harta saka orang mukmin yang tercicit. Nah, di mana saja fa ainama wajadtuha, di mana saja kamu mendapatkan dia, maka ambillah. Nah, maka tak ada masalah. Maka sebab itulah kata dalam syarahnya, wala'alla hadha huwa sirru fi iradil ghazali ala athari al mansubi ila Yahya bin Mu'az ar-Razi, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barangkalinya kerana rahasia yang terkandung pada ayat Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Nah, itu. Dan pada diri kali mereka itu. Ayat sebelum tu ayat Quran, Imam Ghazali bawa ayat Quran, sanurihim ayatina fil afaq, selagi memperlihatlah kami akan mereka itu manusia tanda-tanda kami pada segala ufuk-ufuk dunia. Nah, dan pada diri-diri mereka itu manusia, wa fi anfusihim, pada diri mereka itu manusia, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nyata bagi mereka itu manusia bahawasanya Allah itu sebenar. Nah, itu. Jadi barangkali karena rahasia yang ada pada ayat yang sebelum tu, maka Imam Ghazali bawa perkataan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah, yang mana perkataan ini al-athar al-mansub ila Yahya bin Mu'ah ar-Razi. Ialah athar perkataan-perkataan sahabat atau tabi'in yang dinisbahkan kepada Yahya bin Mu'ah ar-Razi. Wa huwa, dan perkataan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu ni
min haitsul makna. Daripada sekira-kira makna. Makna dia apa? Barang siapa yang mengenal ia akan dirinya, maka sesungguhnya benar-benar mengenallah ia akan Tuhannya. Dari ditilik dari segi makna, dari sana itu memang tidak asal, tidak ada la aslalah, tidak ada asal daripada Nabi. Tapi dari segi makna, sahihun, sahih. Sahih sungguh. Nah, karena dalam ayat yang lain Tuhan kata, wa fi anfusikum afala tubsiru. Pada diri-diri kalian, kenapa kamu tidak berfikir, tidak melihat, tidak tafakur? Nah, dalam ayat yang lain Tuhan kata, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi orang yang lupa, seperti orang yang lupa kepada Allah, maka lupa dia pada diri mereka itu, lupa mereka itu pada diri mereka itu. Nah, itu. Jadi kalau lupa pada Allah, lupa diri. Ha. Nah, tu kenal diri, kenal Allah. Tu. Jadi dari segi makna perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah ni min haitsul makna sahih. Kenapa sahih? Limuwafaqatihi, kerana muwafaqahnya makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbah ni madlulul ayah. Nah, madlulul ayatu sabiqah. Benar makna-makna yang ditunjuk oleh ayat-ayat yang sebelum ni. Nah, ayat-ayat Quran banyaklah. Tu. Jadi muwafaqah orang panggil. Nah, berbetulah kena molek dengan ayat-ayat Quran pun kena. Jadi perkataan ni walaupun tidak ada asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diterima dari segi makna. Nah. Kemudian dari segi makna tu bagaimana? Ada ulama-ulama yang mensyarahkan barang siapa yang mengenal diri, bagaimana kenal diri? Yakni kenal asal kita ni jahil, asal kita ni fakir, asal kita ni lemah, maka kenallah Tuhan tu alim. Nah, Tuhan tu ghani, Tuhan tu kudrat kuasa. Nah, itu kenal di kita ni lemah, kenal Tuhan tu kuasa. Ada ke? Nah, hak syarah perkataan mana arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenalah ia akan dirinya, maka mengenalah ia akan Tuhannya. Dengan makna kenal diri kita ni fakir, mana berhajat. Mana fakir itu daimul ihtiyaj wa kathiruhu, senantiasa berhajat dan banyak berhajat. Itu mana fakir. Nah, mana fakir kita ni tak ada binti ya. Fakir ni maknanya senantiasa berhajat, napah demi napah. Kita ni tak boleh lepah dengan Allah Ta'ala. Nak kelip mata, nak menyawa, nak gapo saja tak boleh lepah dengan Allah Ta'ala. Mana kita fakir. Pak asal kita jahil. Nah, dalam Quran kata, mana? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang tolak mu keluar daripada perut mu hal keadaan kamu tidak tahu gapo sekara. La ta'lamuna syai'a. Nah, syai'a nakirah, jatuh di siakil kalamin nafi tu fidul hasra. Apa? Tak tahu langsung. Itu. Mana asal kita tu jahil. Maka tahulah Tuhan Maha mengetahui. Nah, asal kita ni lemah. Bahkan kita ni bukan asal saja, senantiasa lemah. Itu ni. Senantiasa lemah. Nah, tu kita rasa kita boleh buat, bukan kita boleh buat, kita hanya pilih dan usaha saja. Hakikat yang menentu dan yang menjadi ke benda hak kita nak tu, hak kita usaha tadi tu terjadi ialah Allah. Nah, kita pilih, kita usaha, yang menentu dan yang menjadi hakikat ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka Tuhan yang bersifat dengan kudrat, Tuhan yang Maha Amat berkuasa. Kita ni lemah. Itu juga ada alim ulama kita syarah perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maknanya seperti itu. Nah. Ada juga alim ulama kita yang syarah, barang siapa yang mengenallah ia akan dirinya, maka mengenallah ia akan Tuhannya. Lagu mana kena diri sini? Yakni pertama sekali al-insan, al-haikalul insan, anna hadzal haikalal insan lamma kana muftaqiran ila mudabbir wal muharrik wa hadhihi ar-ruh
tudabbiruhu wa tuharrikuhu alamna annal alama la buddalahu min muharrik wa mudabbir. Tatak kala mana tubuh kita manusia ni, nah, kita manusia ni kita tahu kata nak boleh bergerak, nak boleh diam, nak boleh makan, nak boleh minum, nak rasa sedih, nak rasa suka, tu ialah semua pucuknya daripada ruh. Betul tak? Kalau tak ada ruh, tak bergerak gitu. Nah, tak bergerak, orang panggil mati. Tangan tak boleh gerak, mata tak boleh celak, mulut tak boleh bercakap. Kenapa? Tak ada ruh. Maka tatak kala mana kita tahu kata bahawasanya nak bergerak kita ni berhajat kepada ruh, maka tahulah kita bahawasanya alam sekalian ni berhajat kepada pentadbir. Nah, maka kalau gitu ruh tu gapo? Nah, sebenar-benar diri kita tu ialah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalilah. Menanya kepada engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh manusia tentang ruh. Nasia tanyamu, hei Nabi Muhammad, apakah itu ruh? Kul, jawab gini tu saya kata. Ar-ruhu min rabb, amri rabbi. Apa? Ruh tu khija'i Tuhan. Artinya kita tak boleh nak kena hakikat ruh. Tak boleh nak kena hakikat ruh. Siapa kelah ni orang putih dia duduk reka. Satu alat yang boleh menyekat ruh bila nak keluar daripada tubuh. Dah dia tahu kata orang mati ruh tubik ke kepala, okay? Dia pun rekalah satu alat nak sekat ruh jangan pergi tubik. Nah, kalau orang tu nak mati nak nazak, dia pun letak alat atas kepala dekat, ha, biar ruh tu masuk lah tu, sekat pun masuk mula lah tubuh. Tak boleh weh. Nah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila siapa satu masa ajal manusia tak dipelewak, tak dicepat wala satu saat. Maka ruh ni kapo? Tak ada siapa dia boleh kena hakikat ruh. Wala utitu minal ilmi illa qalila. Tuhan suruh lepas boh duk kaji. Kalau kaji juga tak siapa. Tidak diberi kepada kalian itu ilmu melainkan sedikit jua. Nah. Jadi kalau nak kaji hakikat ruh, alamatnya selipa orang pakai kaki, kita pakai tangan. Nah. Pihak orang tak tak kepala, kita letak kepala lutut. Bawa gila jadinya. Tak boleh nak kenal hakikat ruh. Jadi barang siapa yang mengenal diri dia, mana? Kenal diri yang sebenar-benar diri itu ialah ruh. Yang mana hakikat ruh kita boleh kenal tak? Tak boleh. Tak boleh kenal hakikat ruh. Gapo ruh? Tak boleh nak kenal. Hah, maka sesungguhnya benar-benar mengenalah ia akan Tuhannya. Apa? Hakikat Tuhan pun dia tak boleh ke? Tak boleh kenal. Itu. Tak boleh nak kenal hakikat Tuhan. Tak boleh nak sebut lagu mana. Dia tidak selagu. Bagaimana dia tidak sebagar. Macam mana dia tidak semacam. Nah, tapi ada, ada. Dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Gitu. Jadi kalau boleh duduk cerita kata Tuhan ni menjelma masuk dalam tubuh orang, menyatu dengan hamba, itu semua tu nah akidah yang kufur. Nah, hulul dan ittihad ni akidah yang kufur. Jadi satu makna lagi alim ulama kita kata makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenal akan dirinya maka sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya. Bagaimana? Yakni dia nak kenal hakikat diri dia, yakni roh, tak boleh nak kenal, maka sesungguhnya dia tak boleh nak kenal hakikat Tuhan dia. Tak boleh nak kenal hakikat Tuhan itulah kenal. Ada sini kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, al-ajzu 'anil idraki idraku, lemah daripada kenal tu. Ha, ni Tuhan ni ya, tak kenal itulah kenal. Ha, lagu tu eh. Tak kenal Tuhan itulah kenal. Ha. Ha, tak kenal lagu mana? Tak kenal Tuhan, tak kenal langsung pun tak ada Tuhan tu. Tu berat nak tu. Nah, tak kenal dengan makna apa? Yakni tak kenal hakikat zat Tuhan, hakikat sifat Tuhan. Lepas tu kita hanya disuruh percaya kata adanya zat Allah Ta'ala dan beriman dengan segala hukum sifat ketuhanan Allah yang sempurna.
Nah, secara tafsili, secara satu persatunya kita belajar dalam ilmu tauhid sifat 20 tu. Nah, secara ijma'nya kita i'tiqad bahawasanya Allah ada di zat dia berapa banyak segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak boleh dibilang dengan angka. Hanya Allah salah sahaja yang tahu berapa sifat kesempurnaan dia. Itu. Tu. Sakat tu. Lepas tu lagu mana sifat dia? Nah, lagu mana zat dia? Tak boleh nak cerita. Kelu lidah. Tak boleh nak cerita kelu lidah tu orang panggil tak kenal, tu kenal. Selagi mana boleh duk cerita Tuhan ni bercahaya putih ke gapo satu bas. Ai, orang tak kenal tu. Orang tak kenal Tuhan tu lagu tu. Nah? Itu. Dah. Habis. Kemudian kata Imam Ghazali, walaisa syai'un aqraba ilaika min nafsika, dan tidak ada sesuatu yang terlebih hampir kepada engkau daripada diri engkau. Tak ada. Hak paling dekat sekali dengan diri kita ialah roh kita, diri kita tu sendiri. Tu bini kita tu dekat dah dengan kita. Nah, bini kita lah. Kalau kira-kira, dekat dengan kita ni ustaz. Bini kita tahu kita pakai sinlek cak gapo. Nah, spendu cak boyong ngakok ko, cak kubabala ko gapo, ya tahu belako. Tapi tetap dia tidak yang terhampir dengan diri kita. Boleh jadi tidur sebatah, seselimut, sekati dengan bini. Tapi mimpi lain-lain. Nak sini. Mimpi lain-lain. Bini mimpi pohkong wacang tu. Nah. Cik Abel mimpi bidadari ramah mana oleh syurga. Nah. Tu lain-lain. Nah tu. Tu tengok. Jadi hok paling dekat dengan diri kita siapa? Kita. Nah. Nafsu kita tu, diri kita yang sebenar-benar itu roh tu. Itulah yang paling dekat sekali dengan diri kita. Sebab tu kata Imam Ghazali, walaisa syai'un aqraba ilaika min nafsika, dan tidak ada sesuatu pun yang terlebih hampir kepada engkau daripada diri engkau. Diri kita itulah yang paling dekat sekali dengan kita. Maka sebab tu kitalah yang paling mengenal diri kita. Tu orang lain tak kenal. Orang lain ni nampak macam juruh lah kitanya. Serbang lagi, berjanggut lagi, jubah labuh lagi. Nah. Orang lain tengok ni kan, nampak juruh lah. Nampak baik, juruh, soleh. Nah. Tapi kita sendiri, sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu dia tahu apa yang ada dalam rumah dia. Nah. Macam ambo tahulah gapo hak ada dalam diri ambo. Orang lain tak tahu. Orang nampak macam juru, macam juru di sini. Itu. Macam juru, macam tak juru. Nah. Itu orang lain boleh hukum tu dari segi zahir. Memang dah. Kita manusia ni boleh nilainya dari segi zahir. Nahnu nahsabu bizawahir. Kita buat kira manusia ni dengan sekira-kira zahir je. Wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang mengetahui apa yang tersembunyi di sebalik zahir. Itu dah. Ramai mana orang yang zahir ni nampak jahat. Nah, nampak kaki maksiat. Nah, tetapi jadi hamba khusus bagi Allah Ta'ala. Seumpama cerita hamba duk baca dalam bulan puasa itu dalam kitab apa tu? Mawa'iz Usfuriyah. Itu. Sedap cerita tu. Nah. Iaitu pada zaman Nabi Musa alaihi salam ada satu orang laki-laki yang mana dia ni paling jahat sekali dalam kampung dia. Dia paling jahat sekali. Tak ada. Dia paling tolol sekali, kaki maksiat kuat sekali, terkenal dengan kefasikannya. Nah. Maka apabila dia mati, tak ada seorang habuk orang kampung sanggup untuk tajhizil mayit, uruh jenazah, ya tak ada. Nah, tu tak ada seorang habuk orang kampung nak urus jenazah. Biarnya mampu gitu lah. Masa jahat ni. Nah? Akhirnya oleh kerana terlalu lama sangat dibiar dalam rumah, bau busuk bangga bangkai. Maka orang kampung musyarat. Macam mana nak buat ni? Gini yang kata. Kita kuih-kuih ikat dengan tali, kita heret lah kepala tu sapuh. Nah? Nanti lagi sapuh orang ambil majlis pemandangan orang ambil. Selesai masalah dah tu ni. Ha?
Heret mayat tu lepas tu siapa? Sesah masalah. Tiba-tibanya Nabi Musa alaihi salam, Allah Taala wahyu kepada dia. Nah, hei Musa, telah mati satu hamba aku, nah, di kampung sekian-sekian. Wa huwa waliyun min auliya'i. Ah, sudah. Dia tu satu orang wali daripada wali aku. Ha, tak tahu mana. Nah. Orang kampung dak mandi dia. Orang kampung dak kapal dia. Orang kampung dak mayar jenazah dia. Boh ke jenazah dia duduk dalam zibalah, dalam tu sapa. Nah. Ha, idhab ya Musa. Gih. Gih Nabi Musa. Nah. Gi mandi. Ha? Jenazah dia. Gi kapal, gi semaya, gi tanah. Pendek cerita ni Musa gi. Gi kapung tu tanya. Nah. Hei orang kapung. Ada dak si pulai bin si pulai? Jawab orang kapung, ada. Mati dah ya Nabi Allah. Nah, orang ni mati dah. Ah, kalau mati duk mana kubur ya? Eh. Tak ada kubur, kami lepas tu siapa? Ah, gua nak lepas tu siapa? Ya Nabi Allah. Laki-laki hok mu tanya ni, dia ni lah orang paling jahat sekali dalam kampung ni, tak ada. Ha? Orang paling tolol sekali. Nah, masyhur dengan kepasikan dia kat sini. Ha. Ha, maka oleh kerana tu kami tak rela nak pergi kubur dia, nak pergi tanah dia. Nah. Ah, masjid tak pernah mari. Ada kita kampung ni. Ada. Siapa dia hok tak pernah mari masjid kalau mati tu imam ke apa tak suruh mari urus jenazah, ada. Tak ada kat sini. Tolu-tolu lagu mana pergi juga tu imam tu bila tu siap dah kata ni. Nah, gi juga urus jenazah mana tak tolu mana. Hang ni tolu benar ni. Tak ada seorang habuk sanggup urus jenazah. Lalu Nabiullah Musa kata, gi bawa kaku, aku diperintah oleh Allah untuk urus jenazah ni. Ha, terkejut pula oleh kapo. Kata ni. Ah, tu pendek cerita. Nabi Musa puruh jenazah siap dah kapal tanah semaya ke apanya. Nabi Musa pun menengung atas kubur. Dia munajat dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, kata. Nah, mu suruh aku mari uruh jenazah ni. Nah. Orang kapung dia sendiri kata dia ni orang jahat sekali, orang pasik sekali, tak ada arah dalam kapung. Nah. Siapa orang kampung sendiri tak sini nak urus jenazah dia. Mu pula kata dia ni wali daripada wali-wali mu. Ha. Maka mu lah hok moh mengetahui, ha, tentang hakikat kebenarannya bagaimana. Ha, tengok. Ni nak kata wallahu yatawalla sarai. Lalu Tuhan jawab kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, hei Musa, gapo hok orang kampung dia kata tu betul. Tak salah dah. Betul sungguh. Memang dia jahat sungguh. Dia orang pasik sungguh. Dia orang kaki maksiat sungguh. Tak ada salah dah orang kampung itu, betul sungguh lah. Nah. Tetapi walaupun dia buat kerja maksiat, hei Musa, orang kampung dia ada benda orang kampung dia tak tahu. Gapo dia itu? Dalam sepanjang hayat hidup dia ada tiga perkara. Nah. Ha, tiga perkara hok dia buat amal kebaikan. Nah. Pertama, setiap kali dia buat maksiat, maka dia segera bertaubat dan bermunajat kepada aku. Lagu mana lebih kurang munajat dia, hei Tuhan, mula mohon mengetahui betapa aku ni benci kepada maksiat aku buat. Nah, mana dia benci maksiat dia buat ni. Tetapi hei Tuhan, mu juga tahu aku ni insan yang lemah. Aku kalah dengan nafsu, dengan tas sahabat-sahabat aku hok tolo-tolo ni. Ah, ya salah pasal saing-saing dia pula dah. Nah. Jadi kalau saing-saing dia hok tolo tu mari, mari jom. Ah, dia moh lalu bereh lagi, gi sekali lalu. Nah. Maka mu apulah dosa-dosa aku. Ah, jadi minta ampun hok mu tiap kali dia buat maksiat. Satu. Yang kedua, setiap kali dia duduk dengan geng-geng kaki maksiat, kaki danduk, kaki kelak malam. Ha, kaki botol, kaki cocok bitel tu. Hati dia tu duk senantiasa teringat ke tu ime kapu dia, tu siok kapu dia, tu bila kapu dia, tu ayuh hok duduk jumaah lima waktu kapu dia dak sini. Ha, tu, tu guru kapu dia, ustaz kapu dia duk teringat. Lagu mana? Dia kata hei Tuhan, munajat pula dia. Mula mohon mengetahui betapa aku ni suka sebenarnya nak saing dengan fofok hok tu.
tok imam, tok bila, tok siok, tok guru, tok ustaz. Ada ada ni. Tapi tak ada arah muka aku ni dikenal dengan jahat gak? Hon ni lah saya aku ada. Tapi mu bersaksi dengan dalam hati aku ni betapa aku cintanya kepada orang-orang soleh tadi. Tu yang kedua. Maknanya hati dia tu kasih kepada orang soleh. Tidak cukup begitu, hei Musa. Nah, bukan dengan hati saja dia cinta dah. Setiap bulan dia akan asingkan duit dia yang halal dengan yang haram. Nah, itu ni. Nah, yang halal dia sipat asing. Ya haram sipat asing, haram ni untuk dia dengan member-member dia hok tolu-tolu tu. Nah, patuh hok halal ni dia sipat buat apa? Tu setiap bulan dia transfer Maybank to you kepada tu email, tu CEO, tu bila, tu guru tadi. Kalau kita lah ni Maybank to you lah. Nah, maknanya dia sedekah senyak-senyak. Tu guru, tu ustaz, tu email tak tahu. Kalau tu email tahu tu okeynya lepak dalam tu sapuh banyak dia dah sini. Tentu-tentu dah, hei. Jangan ni 1000 sebulan wi gambar ni. Biarlah jahat aku mana dia baik nang gambar. Tu email tak tahu. Allah. Nah, tu bila tak tahu, tu siok tak tahu. Orang-orang soleh hak dia duk sedekah tiap-tiap bulan tak tahu. Nah, tu makna kalau kita gak transfer member to you lah, tak tahu siapa. Nah. Tu maka oleh kerana tiga perkara ni istiqamah dia senantiasa dalam hidup dia, aku ampun dosa dia dan aku golongkan dia satu orang daripada wali-wali aku. Mu ngawe kapun ni nak kata apa aku? Tanya ke Nabi Musa. Musa tak si kata gapo dah itu eh. Hok mu belaka segala benda. Ha tu tengok. Sebab tu kita tak boleh nak menghukum batin hati orang. Nah. Ha kita hok kira zahir. Sekira-kira zahir pun kita nasihat sekira-kira zahir. Zahir nampak tak baik, kita nasihat secara secara nampak zahir. Jangan telajak gi ke pakar batin jangan. Ha tu kan. Kadang-kadang kita ni telajak pergi ke batin. Tengok hak zahir. Dia duk buat maksiat. Dia duk togok arak. Dia duk zina. Dia duk buat apa-apa. Judi ke berapa. Hai, pokok ni kena ngakak dengan Tuhan ni. Ha, tu pergi pas ke batin tu. Gi pas ke batin tu. Jangan gi pas ke batin gitu. Kerana ngakak syurga ni milik Allah. Nah, lepas tu lagu mana? Oh, gi nasihat dengan betul. Nah, hari ni minum arak ni. Nah. Hari ni buka aurat ni ambil nasihat je nah ha gitu jelah jangan gi pas ke batin mana batin syurga dengan aku ha itu jangan ha tu batin tu syurga dengan aku tu bukan khijaat kita tak tahu nah khijaat Allah Taala syurga dengan aku ni khijaat kita nasihat eh macam cerita ambo sama duk cerita dalam hadis eh? Nabi SAW cerita ada dua orang adik-beradik di zaman Bani Israel samaratu akhwani ada dua orang adik-beradik ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yu'sihi abang dia kaki ibadat pada Allah adik dia kaki maksiat nah wa fi dhati yaumin pada satu harinya qala al'abidu minhuma lil'asi kata kaki ibadat tadi abang dia hok kaki ibadat kepada adik dia kaki maksiat dia kata ni setelah mana dia puas dah nasihat dengan secara baik nasihat molek nasihat secara zahir nah janganlah pergi disko, bolah maksiat, bolah minum arak, bolah berjudi, nah. Ini kerja haram Tuhan marah. Nah, setakat tu. Jadi puah dah nasihat secara zahir, dia pergi masuk dengan secara batin. Ha. Dia katakan, wallahi demi Allah, sumpah siap. La tadkhulannan nar. Pasti mu akan dihumbai oleh Allah dalam neraka. Walan yaghfirullah halaka dan Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa kamu sampai bila-bila. Ha. Anak bodoh. Gi ke batin lah tu. Jangan sampai tahap tu jangan. Lalu Nabi cerita falamma tawaffahuma, tatkala kalau mati kedua adik-beradik tadi. Nanti akhiratnya wallahu waffaqa bainahum. Allah Taala akan himpun hitung dua-dua adik. Wa qala Allahu minhuma lil 'abid. Lalu Allah Taala firman kepada abang dia hak kaki wa amat ibadat kuat tadi. Allah Taala kata mana? Manil ladzi azinaka an tatali 'alayya? Siapakah yang mengizinkan engkau mengambil urusan aku sebagai Tuhan? Ha, sudah. Nak jawab mana? Man siapakah allazi orang yang azinaka yang mengizinkan engkau anta tali alayya ambil urusan aku sebagai Tuhan? Dia tanya mula hijab ke apa?
kita ngajar kat masjid-masjid jadi ustaz gitu je tu kan. Ah, gua anu nampak apa Tuhan mula tu. Ah, sudah. Nah, mu hijab gapo baklah. Kita drepa lari je tu kan. Apa gua anu drepa lari nampak apa Tuhan mula. Habis orang mu ngaku belaka. Nah, ha sudah. Ah, jangan. Nah. Maka abe dia kaki wa amal ibadat dihumbai oleh Allah dalam ngaku. Dan adik dia kaki maksiat tu masuk syurga. Ha, wano kaki maksiat masuk syurga. Dia belah. Ah, cerita dah habis lagi dah sini. Kenapa abang dia masuk neraka? Kerana saat abang dia kata, mu ni pasti Tuhan akan sumbat mu dalam neraka dan Tuhan tak akan ampun dosamu sekali-kali. Nah, dalam hati dia. Mari dalam hati dia. Lintasan. Eh, aku mesti syurga. Ha. Aku kaki masjid ke, aku kaki surah ke, kaki jemaah ke, aku ustaz ke, aku tu imam ke, aku syekh ke, lebih baik, rasa baik, takabur, takabur tu. Nah, aku lebih baik pada adik aku. Nah itu, dia kaki maksiat, aku ambil kaki ibadat. Adik dia masuk syurga, kenapa? Ah, saat abang dia kata lagu tu. Habis dia kata lagu tu panggil dakwah sentak. Kalau bahasa lah ni nak tell ni. Ha, dakwah sentak. Ha, ni bahaya ni. Ingat baik-baik. Ni orang duduk beri dakwah sentak ni jaga-jaga. Takut orang yang dia sentak masuk syurga, dia yang menyentak masuk neraka. Nah, ha, saat dia disentak oleh habis dia lagu tu, mak. Takdir tu hanya hidayah masuk dalam hati dia. Menangis dia bertobat pada Allah Ta'ala. Ha, maka syurga dia. Syurga. Nak? Atta ibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tiada dosanya, kata Nabi SAW. Jadi ramah mana orang yang ahli ibadat dihumbai oleh Allah Ta'ala dengan kerana sekelumit takabur, dan ramah mana kaki maksiat dijemput oleh Allah Ta'ala masuk syurga kerana mengalir air mata penyesalan dan tawaduk dalam hati dia. Rendah diri, rendah hati dia, rasa hina ke diri, rasa kehambaan dengan Allah Ta'ala. Kerana tu kita tak boleh ambil lajak siapa ke batin. Zahir cukup. Nah, nasihat zahir cukup lah. Tak baik ni, haram ni. Tu zahir tu, syariat. Itu tak masuk urusan syurga dengan kau kan? Jangan, eh, nak masuk dengan kau kan datang? Jangan lagu tu. Mu nyucuk dengan kau dah, pokok dengan kau dah. Jangan lagu tu. Nah, kerja ni haram. Kerja ni halal. Kerja ni maksiat. Tuhan marah. Setakat tu cukup. Tu orang panggil tegak syariat. Adapun hakikat urusan Allah Ta'ala, kita tak tahu. Baik. Masing-masing orang, masing-masinglah dia tahu apa yang ada dalam diri dia. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, walaisa syai'un aqraba ilaika min nafsika, dan tidak ada sesuatu pun yang terlebih hampir kepada engkau daripada diri engkau sendiri. Kita yang tahu adakah kita benar-benar baik atau pura-pura baik atau sebenarnya jahat lebih daripada syaitan lagi. Kenapa? Karena nafsu kita tak lawan. Sebenar-benar musuh tu kata Nabi, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu. Bahkan makhluk yang terjahat sekali Allah Ta'ala buat nafsu kita manusia. Sebab itulah alim ulama kita besar, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawa ilaha li'anna nafsal insan akhbasu wa asharru min sab'ina syaitana. Tawaqqa nafsaka, jaga, beringat-ringat, jaga-jaga dengan nafsumu. La ta'man ghawa ilaha, jangan rasa tenteram sentosa dengan tipu daya nafsu. Nah, karena tipu daya nafsu ni Allah. Kalau kita baca kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin, Allah. Rupa-rupanya nafsu memang dia tipu habis-habis sekat-sekat nok. Nah, sekat-sekat nok. Siapa susuk jalan, kita ingat ke kita ni selamat dah. Ikhlas dah. Rupa-rupa masih lagi tertipu dengan nafsu. Itu. Nah, tu baca kitab Minhajul Abidin, masya-Allah tu. Nah. Kenapa tu kata ulama kita jangan rasa aman, tenteram, sentosa dengan tipu dayanya nafsu? Li'anna nafsal insan. Kerana nafsu seorang manusia ni, akhbasu wa asyarru, terlebih keji dan terlebih jahat, min sab'ina syaitana, lebih daripada 70 ekor syaitan lagi. Nah, jadi nafsu saya seorang,
saya seorang orang lain tak tahu, takut orang depan ni ada waliullah nak tahu. Ini ambo seorang ni, nafsu saya seorang ni lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Jadi kalau jumpa 70 ekor syaitan, 70 ekor syaitan tabik gini dengan ambo. Oh, jahat sungguh nanti. Betul gitu. Kalau kita tidak mujahadah, lawe hok jahat tadi. Kalau kita mujahadah, nafsu kita lebih hebat daripada malaikat lagi. Nah, malaikat pun rasa halah dengan kita. Karena malaikat tak ada, memang tabiat dia tak ada. Ha, letih, penat, nak deraka dengan Tuhan itu tak ada. Tapi kalau nafsu manusia ni dimujahadah, maka lebih hebat daripada malaikat lagi. Ya. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nabi kata apa? Ju'ilat qurratu aini fi sholati. Allah Taala jadikan sejuk mata hati aku dalam sembahyang. Ha. Nah. Waktu Nabi ni bila sembahyang, maya sunat lah, maya wajib, tidak lagi itulah, maya wajib. Biasalah deh. Semaya sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya satu rakaat Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Sehingga hatta tatawarramat, hatta tatafattarat qadamahu. Hingga pecah bekok tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Tengok. Nak cerita apa tu? Boleh sampai tahap tu. Ni Nabi. Nah, kita kata oh, tu Nabi nah, memang ada dak sahabat bukan Nabi. Sahabat dapat agak kecapai tu. Zaman dulu tak ada ubat bius ni. Kalau nak cabut panah ke luka-luka nak jahit. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, bila mereka pergi perang fi sabilillah, ada luka kena pedang, kena panah, maka nak cabut nak jahit lagu mana? Nah. Semai ya. Allahu akbar. Rai. Ha. Boleh jahit ni, boleh cabut anak panah tu. Ha, boleh. Kita. Kita jangan anak panah. Nyamuk pun nah, nak teknik. Sini. Ha, nyamuk pun tak terhadap eh. Ngatur tak. Tu. Oh ya sahabat padahlah dia duduk dengan Nabi, dia dapat tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam direct. Dak. Tabi'i. Tabi'i pun dapat juga gapo sahabat dapat. Nah. Dapat tak? Hasanul Basri buka kedai rucik dia businessman. Nah, kalau tak ada customer, Allahu akbar. Beri salah tak ada lagi customer, Allahu akbar. Adakah semua berhenti sekejap? Nega-nega habis hari balik. Allahu Akbar. 100 rakaat tak kurang sehari. Ha. Kita. Betul ni. Ha. Boleh gitu. Eh? Boleh. Imam Ali Zainul Abidin 1000 rakaat sehari. Ha. Sufyan Al-Thawri 500 rakaat sehari. Nah, ha? Sufyan bin Uyainah banyak. Boh kesmaya ni Allahu Akbar. Tiai rumah rutuh tepi tak sedar. Haa. Anak kena makan kau binatang buah, kau singa, kau rimah, kau ular, kau tak sedar. Rumah terbakar tak sedar lagi. Haa. Baca lagi Tahilatul Awliya. Lagu mana? Ini anak didik Nabi. Anak didik kepada anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal lagu tu? Manusia juga tu. Bukan malaikat ni. Cerita manusia kan? Pas apa kita tak dapat? Sebab kita tak berjalan ikut betul. Eh, jejak langkah salafun soleh. Pak kita duk ukur dengan kepala otak kita. Yo kau cerita ni macam Doraemon, mana ada lagu nenek tadi. Yo ukur dengan hak dia nafsu jahat penuh. Nah, sifat mazmumah penuh. Nah, aghyar aqdam masih wallah penuhlah hati. Pak tu duk ukur sahabat apa cerita-cerita tadi. Eh, tak logik ni. Tak logik menggemung. Nah, imam ini itu ibadat tu. Imam Nawawi dari segi ilmu pula. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala umur 40 meninggal dah. Muda lagi. Tak sempat berbining. Tak sempat nikah. Dia tak sempat nikah. Tak ada anak. Lalu tanya anak apa orang. Lalu tanya pula anak apa orang. Dia tak ada nikah. Tak ada anak lah. Tapi karangan dia kalau kita tengok. Masya Allah. Seolah-olah umur dia beratus tahun. Beratus tahun.
Minhajut Talibin, Riyadus Salihin, Al Azkar, Majmu' Syarah Muhadzab. Tebak ni. Ha? Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Nah, tebak ni. Ha. Nak tahu kena. Masa mana dia menulis? Sehingga dia tak sedar dia makan ke tak makan lagi. Tengah duk menulis ni mak dia suap makan. Ha. Sudah duk menulis. Menulis. Nulis kita. Nah, sudah tulis? Tanya mak, kita makan dah lagi. Tanya makan dah lagi padahal mak dia suap. Okay. Dia tak sedar. Nah, dah panggil ni. Nah, kalau kita kak, wi main makan wi. tak mari meja dapur eh. Tengok-tengok anak duk menulis kita. Tak berhenti ni. Mak dia pun suap makan. Mak. Sudah nulis tanya mak dia, tak makan lagi. Tak sedar. Kita berapa kita tulis? Nah. Nak tulis lah pun tak tahu gapo nak tulis tu dah. Ha. Maka tu kurniaan Allah kepada hamba-hamba yang dia kehendak. Yu'til hikmata man yasha. Tuhan bagi kebijaksanaan, hikmat, kebaikan kepada siapa yang dia kehendak. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ha. Kita mustahil kalau dapat, tidak mustahil. Harus kalau kita ikut jejak langkah mereka betul tu. Nah, mujahadah betul tu. Jangan mujauh dah. Ha, mujahadah jid wal ijtihad. Baik, habis. Fa idza lam ta'rif nafsaka. Nah, tengok. Imam Ghazali kata, maka apabila tidak mengenalah engkau akan diri engkau. Fa idza lam ta'rif nafsaka, maka apabila tidak mengenalah engkau akan diri engkau, fakaifa ta'rifu rabbaka, maka bitapa bagaimana engkau boleh kenal akan Tuhan engkau. Mu sendiri dirimu mu tak kenal. Daripada mana datang kamu, untuk apa kamu ke sini, ke mana kamu akan kembali. Dirimu sendiri mu tak kenal. Nah, orang yang kenal diri dia lah, kita datang daripada Allah. Nah, kita sedang menunaikan janji-janji kita mula di alam arwah di hadapan Allah. Dan nanti bila kita mati, kita akan disoal tentang janji-janji kita dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kita ni daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Nah. Tapi kalau orang tak kenal diri dia, tak kenal dia siapa. Nah, diingat dia tu supaya dengan kipah, dengan meja. Tak ada beza begitu ya. Nah, maka bagaimana dia nak kenal Tuhan dia? Tu dengan makna apa ni? Istifham bimaknan ingkari. Tentu dia tak boleh kenal Tuhan dia. Itu maksud kita. Bila dia tak kenal Tuhan dia, bila dia tak kenal diri dia, maka tentu dia tak akan kenal Tuhan dia. Itu maksud kita. Fakaifa ta'rifu rabbaka, maka bitapa mengenal engkau akan Tuhan engkau, yakni tentu engkau tidak akan kenal Tuhan engkau. Itu maksud kita. Nah. Fa in qulta, maka jika engkau kata. Ha. Kalau mu kata lagu ni pula. Kata gua ana. Ni maqalul qaul dia panggil. Inni a'rifu nafsi. Sesungguhnya aku mengenal diri aku. Nah. Bapa tak kenal diri. Aku kenal diri aku siapa? Ha, ada ni. Dia kata aku kenal diriku. Nah. Diri mana tu? Yang ni kenal lah. Aku orang Kelantan lahir di hospital Kota Baru tu ni. Namanya Ahmad Faiz Hafizuddin tu ni. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Okay, kenal tu diri tu. Kenal lagu tu. Fa innama ay fa aqulu laka innama. Nah, itu gitu. Maka aku jawab kamu, kata Imam Ghazali. Innama hanya sonyo ta'riful jismaz zahir. Hok mu kata mu kenal dirimu tu dak, mu kenal jasadmu hok zahir je. Jasadmu hok zahir. Ada sepala, dua mata, satu hidung, dua lubang hidung, satu mulut, dua telinga, dua kaki, dua tangan, satu perut, satu dada, dan sekujur tubuh. Ada rambut itu atas kepala. Nah, hok tu kena hok tubuh badan zahir saja, kata Imam Ghazali. Mana tubuh badan zahir?
allazi huwa yang bermula ia al-jismu zahiru tadi. Nah, jisim tubuh badan yang zahir itu ialah al-yadu tangan, war-rijlu kaki, war-ra'su kepala. Itu ni. tu. Tangan, kaki, kepala. Nah. Wal jussatu. Gapo dia jussatu? Dia terjemah ke apa? Jussatu. Apa jussah? Gapo? Gapo dia? Badan. Baik. Jadi tubuh hak zahirnya mana? Allazi huwal yadu war rijlu war ra'su wal jussatu. Nah, iaitu tangan, kaki, kepala dan badan. Macam tu. Dia guna jussah, badan. Wala ta'rifu ma fi batinika. Padahal tidak engkau kenal akan barang yang di dalam batin engkau. Gapo barang yang di dalam batin engkau tu? Nih, bayan pada kata ma fi batinika. Minal amri allazi bihi, daripada perkara yang dengan sebab dia, dengan sebab perkara itulah, idza ghadibta, apabila marahlah engkau, talab ta, nescaya menuntutilah engkau, al khusumata, akan permusuhan. Itu itu hak batin tu. Nah, bila kita ramai nak marah juga, selalulah, nah, cari nak gocoh, nak akak kaki tangan lah, nak kata selalu dengan mulut. Tu hak tu, hak bagai dalam perut kita tu. Itu mana kenal sini, bukan kena pala kaki tangan tu, bukan. Hak tu ilmu sains biologi cukup tu. Nanti kena dirimu tu ialah dengan makna kena apa hak di dalam batin kamu. Gapo hak dalam batin hati kita tu? Daripada pekerjaan yang dengan sebab dialah, apabila kita marah, kita mula nak cari permusuhan. Itu. Nah, atau apabila kita nak marah, kita mula orang panggil menenangkan. Astaghfirullahaladzim. Nah, kita mula sobar, kita mula redha, kita pergi ambil esmayer. Nah, kita mandi selalu swimming pool ke, tak boleh tak tegur ambil esmayer, panas lagi, berasa gerang-gerang, terjung dalam kolam. Termudung begini. Nah, sejuk-sejuk sikit. Nah, kerana marah tu daripada api. Nah, nah, marah tu daripada syaitan. Nah, Nabi kata marah tu daripada syaitan, dan syaitan tu diperbuat daripada api. Sebab tu kalau marah kat apa? Basuh muka. Tak cukup basuh muka, ambil semaya. Tak rok kat semaya, terjun dalam kolah lalu senang, berdegum. Nah. Jangan dituruk. Nah, jangan dituruk. Tu tapi iyalah kadang-kadangnya hilang juga akan lek dah. Yang marah tu gak hilang akan sudah. Lepas tu barulah menyesal kemudian tiada guna lagi. Nah, ya sungguh. Tu menyesal kemudian tak ada guna lagi lah. Tengok. Tu hak kena hak tu, kena hak bagi dalil. Wa izashtahaita, apabila berkeinginanlah engkau, mana bersyahwat, nah, berkeinginan engkau, yakni pada orang tina lah, orang tina pada orang jantan maknanya. Taklah betan nikah. Nescaya menuntutilah engkau akan nikah. Mula nak cari pasangan lah. Tak agak dah. Ngapa ada ingat tengok kitab pun tak nampak gapo nampak muka retina tu nanti ni. Kalau budak-budak pondok lah. Nah, sebab tu ngaji ni sedap belum nikah. Nah, tapi bila kita nikah, nah, memang susah dah nak mengaji seperti sebelum kita nikah. Nah, tu saat seorang tu umur dia 20-an, sudah. Hak itulah ujian kuat. Maka sebab tu kalau nak ngaji pondok, janganlah ngata hak 20-an. Tak lekat. Payah nak lekat. Jaranglah ada hak orang panggil hati dia tu, orang panggil talaqud dunya wal mar'at salasah dah. Nah,
dia tolak dunia dengan perempuan ni tiga tolak dah. Dia cerai, tiga cerai dah tadi ni. Ah, tu ada jarang. Nadir. Ha? Dia memang nak nikah dengan ilmu sungguh. Tak nampak gapo orang sebut bab nikah pun dia akak punggung dia buat. Nah, ya ada gitu. Tapi jarang. Hok banyak gak umur 20 tu duk gatalah. Nah. Gatal doh. Nah, tak gak doh. 20, 21 nikah duk setahun Jepun doh. Nah, jurmiah tak ada nak habis ngapa lagi. Nah, muhtasar jidan tak ada nak habis lagi khotbah. Nah. Apa tu? Oh, tak nampak ngaji tak masuk air tak nampak saya nampak wajah perempuan tersebut menari-nari di atas tiap-tiap baris kitab yang saya nak baca. Akhirnya lagu itulah dah. Tapi bila lepas dia nikah, kalau orang panggil orang hok semangat lagi dia boleh sambung lagi nak ngaji. Nah, tapi payahlah dan nikah ni gak. Ha? Ada tanggungjawab adalah. Nah, beranak pinak pula tanggungjawab lebih besar pula. Payahlah payah. Sebab tu masa bujang itulah sedap kita nak mengaji. Nah. Ha tu tengok. Wa iza ju'ta dan apabila lapar engkau talabtal akla mencari-cari menuntutilah engkau akan makanan. Ah tu kok bagai dalil tu. Nah. Apa we? Nggih, restoran. Nggih, order makan. Eh, nak nak nasi we lapar ni. Ha itu tu. Dalil tu. Lah hari dek sini. Tu. Wa iza atishta apa dan apabila dahagalah engkau talabta syurba nah menuntutilah engkau akan minuman ha tu tengok bila nak marah kita dah jadi nak musuh bila kita bersyahwat kita nak nikah bila kita lapar kita nak makan bila kita dahaga kita nak minum air lalu kata Imam Ghazali wadawabu dan bermula menatah tusyarikuka fi hadhil umuri bersyarikat serupa denganmu pada ini-ini perkara. Nah itu ini nah nanti ada tak ya balah kucing ya kucing lagi balah ya balah tengok ada marah juga nah lembu-lembu kambing ke apa ada tak syahwat nikah ada duk jatai molek orang okay. Duk jatai molek duk butingnya macam tu nah ha tengok nah lapar cari makan nah dahaga cari minum nak berok cari jambel nak bini cari kandar ni ha ni kata Imam Ghazali wadawabu dan bermula menate dawabu tu makna binatang bermula menate tu tusyariku ka fi hadhil umuri serupa yang denganmu pada ini-ini perkara. Tu tengok. Tu. Kalau kita tu nah tubuh maka kita tu orang panggil nafsu hayawaniyah. Nafsu hayawan. Nah, mana celak mata tu gak? Mikir gapo tu? Nak makan mana, nak berok mana, nak tidur mana, nak sedak mana, nak jalan mana. Ha, fikir tu. Jadi kalau begitu tak ada ubah, tak ada beza kita dengan binatang. Kalau setakat tu orang panggil fikiran kita dalam sehari-hari itu. Nah. Berat tu. Itu. Padahal Allah Taala buat kita ni bukan hak tu. Nah. Walaupun kita kena makan, kena minum, bukan kata ibadah, tak makan-makan, tak minum-minum. Ha itu bukan orang lah tu, melekat lah tu. Nah, dok bini dok. Nabi berbini, Nabi pun makan, Nabi pun minum, Nabi pun tidur, Nabi pun bergaul. Tapi tidak serupa seperti makan kita, minum kita, bini kita, bergaul kita tidak. Nah, kita makan sebab apa? Lapar. Minum sebab apa? Dahaga. Kalau sebab tu semata-mata, dengan menatal tak ada beza. Nah. Sebab apa bini? Sebab kerah. Kalau gitu dengan menata tak ada beza wei. Menata pun gerah ke? Itu dia. Ha. Beza mana? Lebih kitanya kerana ibadat kepada Allah, jadi hamba kepada Allah. Hatu lebih lagi. Itulah gitu deh. Habis situ. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali, "Fal wajibu alaika."
maka wajib atas engkau. Wajib atas ni wajib syarat ah. Nah. Wajib atas engkau. Bila apabila mu nak gugur daripada persamaan dirimu dengan binatang. Nah, kalau mu nak wis sama tahap dengan binatang, selekelah dipersilakan. Kalau mu nak lebih mu daripada binatang, ini. Ha, wajib atas dirimu anta rifa nafsaka bil haqiqati. Bahawa engkau kenalkan diri engkau dengan hakikat sebenar. Hatta tu derika sehingga mendapatlah engkau ayyu syai'in anta apa-apa kau sesuatu engkau itu wa min aina jita dan daripada mana kau datangnya engkau ila hazal makani kepada ini tempat yakni dunia ni wali ayyi syai'in khulita dan kerana apa-apa sesuatu kau dijadinya engkau oleh Allah Ta'ala wa bi ayyi syai'in sa'adatuka dan dengan apa-apa sesuatu kau bahagianya engkau nanti wa bi ayyi syai'in syaqauka dan dengan apa-apa sesuatu kau celaka engkau nanti akhirat. Nah itu mu kena-kena tu barulah tarahmu tu naik lebih daripada menata. Nah tu jadi kita makan tu bukan semata-mata lapar tapi kerana nak ibadat pada Allah. Bila nak ibadat pada Allah, ha, tengok lagu mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Ha tu, tu pak contoh dia. Nah. Gini ko. Ado, lihat ni. Tangan kanan. Nah, bismillah, baca bismillah dulu. Nah, makan berhenti sebelum kenyang. Nah, kita dok. Tiga kali kenyang baru berhenti. Nah. Tak boleh nak wangus sado gitu baru gitu. Harap dah. Rasa air nak tubik ni kat mulut. Nah, udara tak boleh nak masuk. Nak nafas tak boleh. Baru berhenti. Ha, parah gitu. Dah kata makan kerana ibadat pada Allah Ta'ala. Bila dah kita makan, selain daripada asal kejadian kerana kita lapar, yang kedua naik tarah kitanya daripada menatih tadi kerana ibadat pada Allah. Nak mengkuatkan kiwamika. Nah, apa? Tubuh binyatika mana? Ni tubuh badan, jasad kita untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Maka bila sebut kata makan kita kerana ibadat, ibadat kena ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, nah itu eh. Maka makan tadi kena ikut Nabi Muhammad. Minum kena ikut Nabi Muhammad. Bini kena ikut Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Eh kata bini kena ikut Nabi Muhammad, kena ramah lah ustaz. Bukan maksud ramah. Itu ni. Ha, ni orang tak faham ni. Nah. Aduh, dia kalau bab bini ramah kan? Ah, ini sunnah ya ustaz. Sunnah tu bukan bini ramah. Sunnah tu ialah berbini. Ramah tak ramah tu tengok kalau mampu kedok. Ramah hak jenis tak mampu, nah? Tapi rasa macam mampu. Akhirnya buat zalim pada bini-bini. Aduh. Nah? Maka sebab tu nikah lebih daripada seorang ni Al-Azharul Syarif bawa keluar orang panggil Syekh Ahmadul Tayyib. Manhaj kami ialah satu. Ha ni orang Tina suka dah sini. Ha tu satu. Nah, ha nak tambah lebih pada satu, dua ke tiga ke empat itu tengok kadarnya boleh jadi sunat, boleh jadi wajib, boleh jadi haram. Nah, boleh jadi makruh. Nah, bila tak cukup syarat. Nah sini. Ah tu bila jadi wajib. Ah tak boleh benar ni kalau tidak jatuh zina. Ah tu ketika tu jadi wajib lah. Nah, jadi wajib. Lagi pula dia mampu, nah. Dia boleh berlaku adil. Nah. Ah kalau tidak dak so tu hak sunnah. Nah. Ah tu hak so tu hak sunnah. Jadi kalau kita nak bini bukan kerana semata-mata syahwat tapi kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru naik tarah kita daripada bersama dengan benar binatang. Gitu dah. Itu. Habis itu. Ah nak berhenti mana tu weh? Wa qad jumi'at fi batinika sifatun. Dan sesungguhnya telah menghimpunglah di dalam batin engkau tu beberapa sifat-sifat. Minha setengah daripada beberapa sifat-sifat sifatul baha ini segala sifat-sifat binatang kebinatangan dia kata. Habis. Kita berhenti situ dah. Waqad jumi'at. Wallahu a'lam
wa ilmuhu atam. Banyak lewat hari ni, lewat ambo ada kerja di puspakom tadinya. Nah, ingat kau dah juga ha? Allah, rupa-rupanya beratur panjang siap lewat tadi berambak berkejara, ingat nak suruh orang lain kati dah teragil. Dia minta maaf banyak lewat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat thariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.